Al-Quran Al-Karim Mushaf Mufid 40 dalam 1 ni membicarakan tentang 40 kandungan yang terdapat dalam Al-Quran yang menjadi wadah kepada para pembaca untuk memahami lebih baik, lebih mendalam lagi tentang isi kandungan Al-Quran. Antaranya adalah makna kalimat. Istimewanya dalam Al-Quran Mushaf Mufid ini adalah pembaca akan mendapati pada setiap halaman mushaf ini terdapat perbincangan tentang makna kalimat. Makna kalimat mengupas tentang asal perkataan tersebut, contoh penggunaan kalimah dalam Al-Quran dan perbezaan penggunaan kalimah tersebut dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kita ambil perkataan imra'ah dengan zawjah ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai isteri. Maka kenapa Allah SWT menggunakan perkataan imra'ah pada sebagai tempat dan tidak pada tempat yang lain? Allah SWT menggunakan perkataan imra'ah dan perkataan zawjah bagi menunjukkan perbezaan kedua istilah tersebut. Antaranya Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 35, "Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Maka Allah SWT dalam ayat ini menggunakan perkataan imra'ah yang menunjukkan kepada rumah tangga yang ada sedikit masalah, iaitu permasalahan perkahwinan yang dihadapi dalam ayat ini adalah Imran telah meninggal dunia dan meninggalkan isterinya dalam keadaan mengandung. Adapun dalam perkataan lain, sebagai contoh, Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 10, "Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Allah menggunakan perkataan imra'ah pada ayat itu adalah merujuk kepada isteri Lut dan juga isteri Nabi Nuh yang tidak mentaati dan menerima risalah suami mereka. Adapun perkataan zaujah, kita dapat perhatikan pada surah Al-Anbiya ayat 90, Allah SWT berfirman, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah." Maka dalam ayat ini Allah SWT menggunakan perkataan zaujah yang memberi maksud, "Maka kami memperkenankan doanya dan kami mengurniakan kepadanya anaknya, Nabi Yahya." Maknanya, zaujah apabila satu rumah tangga yang mendapat kebaikan, yang mendapat rahmah, mawaddah, yang mendapat kurniaan zuriat, yang mendapat keluarga yang kita kata maqasid ataupun tujuan rumah tangga. Antara kelebihan lain yang ada pada Mushaf Mufid ini adalah terdapat kupasan ataupun penerangan berkenaan dengan ayat hukum. Ayat hukum ini adalah ayat-ayat yang mana Allah SWT menerangkan ataupun menceritakan perihal berkenaan dengan hukum hakam di dalam Islam. Seperti mana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, "Walwalidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ridha'ah wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha ila akhiril ayah." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan perihal penyusuan ibu kepada anaknya, yang mana Islam menetapkan ataupun menghadkan penyusuan ibu kepada anaknya adalah selama 2 tahun sekiranya dia berkehendakkan ataupun dia berkemampuan begitu. Antara keistimewaan lain adalah penerangan tentang sains dalam Al-Quran. Banyak ayat Allah SWT sebut tentang sains dalam Al-Quran. Penciptaan manusia, tentang teori Big Bang, tentang nebula rose dan banyak lagi. Antaranya dalam surah Al-Kahfi ayat 18, Allah SWT berfirman, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Dan Allah SWT membolak-balikkan tubuh badan, jasad pemuda Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Kita fikirkan kenapa Allah perlu membolak-balikkan badan mereka. Lalu dibincangkan dalam ensiklopedia Mushaf Mufid ini tentang penyakit yang akan menimpa badan ataupun jasad mereka yang statik selama satu tempoh yang agak lama. Lalu antara penyakit yang disebutkan, dibincangkan dalam mushaf ini adalah tekanan ulcer ataupun desutibus ulcer. Dan yang menariknya saya ingin sebutkan di sini adalah seiring dengan perkembangan, kemajuan dan kepesatan teknologi masa kini, Mushaf Mufid juga tidak ketinggalan, yang mana terdapat teknologi QR code yang kita boleh scan padanya dan akan mengeluarkan paparan yang lebih jelas, lebih terang berkenaan dengan
sesuatu kawasan ataupun atlas di dalam Al-Quran. Ianya bukan sekadar mempunyai maklumat berkenaan dengan atlas ataupun geografi sesuatu tempat itu, tetapi ia juga mengandungi bacaan ayat suci Al-Quran untuk surah-surah pilihan, yang mana kita boleh gunakan apabila kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran itu untuk kita melatih diri kita untuk mendapatkan bacaan yang lebih baik, insya-Allah.